Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, WhatsAppku kena hack guys. Jadi di dalam video ini aku akan memberikan kepada kalian beberapa poin guys ya. Dan poin yang pertama guys, ini masalah tentang WhatsApp atau nomor WA aku guys ya. Nomor WA aku yang lama atau yang 0822-844-00823 itu sudah kena hack guys ya. Jadi bagi kalian yang nge-save nomor WA aku yang lama itu guys, silakan kalian hapus aja guys, karena itu sudah di-hack dan sudah pindah tangan guys ya. Oke. Dan sekarang sudah menjadi nomor WA aku yang baru itu, yaitu 0896-1869-0190 guys ya. Atau nomornya ada di kolom deskripsi, silahkan kalian lihat aja. Dan kalian bisa langsung klik aja, langsung masuk ke WhatsAppku guys ya. Terus untuk poin yang kedua guys ya, ini masalah kronologinya guys, kenapa bisa kena hack WhatsAppku guys ya. Oke, untuk aku kan punya dua HP kayak gitu guys ya. Jadi HP yang satu itu dia khusus admin ya, yang satu itu khusus untuk nge-game guys ya. Dan waktu itu guys, beberapa hari yang lalu ya, itu kejadiannya sekitar jam 9 malam guys ya. Aku itu lagi nge-game guys, kurang lebih jam 9 malam guys ya. Aku lagi nge-game ya, pakai HP yang gameku dan HP admin itu di sampingku guys ya. Terus ya, ada notifikasi masuk, ada kode OTP atau ada orang yang mau login ya, yang mencoba login membutuhkan verifikasi kayak gitu guys ya. Jadi di situ aku abaikan aja, aku diamkan aja guys ya. Tapi selang beberapa menit guys, ternyata ada notif lagi bahwa WhatsApp atau WA aku itu udah logout kayak gitu guys ya. Jadi pas waktu aku buka WA-nya atau aku buka HP-nya dulu lagi sih, aku buka HP-nya terus aku buka WhatsApp-nya, dan ternyata guys itu benar-benar logout guys. Waktu itu wah gila sih, perasaanku campur aduk dan kayak apa ya, jantungku itu kayak berhenti sebentar kayak gitu guys. Jadi kaget banget serius, kayak waduh ini kayak mana nih. Ya padahal nomor itu sudah lama banget guys ya. Udah 10 tahun lah, kurang lebih 10 tahunan guys nggak pernah aku ganti, dan sekarang kena hack guys. Waduh itu parah banget sih ya guys ya. Terus guys ya, ini ada poin yang selanjutnya guys, poin yang ketiga guys ya. Ini tentang masalah deskripsi guys. Kan di video aku itu sudah banyak banget guys ya, kurang lebih ada 500-an bahkan lebih guys ya. Itu di deskripsi aku itu udah aku cantumkan nomor WhatsAppku yang lama guys, yang 0822-844-00823 guys. Tapi di sini sudah aku ganti semua sih untuk deskripsi yang ada di video aku itu guys. Takutnya kan ada yang apa itu namanya, ada yang kena tipu nantinya guys ya, karena nomor WhatsAppnya masih lama gitu. Tapi guys, aku minta tolong kepada kalian semua guys ya, kalau kalian gak sengaja lihat videoku entah lama ataupun baru, dan kalian lihat di deskripsinya masih nomor WhatsAppku yang lama guys, silahkan kalian info saja ke saya dan nantinya bakal aku langsung ganti di deskripsinya itu menjadi deskripsi yang baru memakai nomor WhatsAppku yang baru guys ya. Oke, untuk poin selanjutnya guys, ini poin yang keempat ya. Ini sering banget ditanyain sama player Lodge Mobile guys ya. Ini barangkali bagi kalian yang nonton video ini pun ada yang bertanya-tanya ya, bahwa Hero Mobile itu masih aktif di dunia LM atau enggak ya, atau Hero Mobile ini sudah pensi kayak gitu guys ya. Itu ada beberapa pertanyaan yang lumayan banyak lah ya guys ya. Di sini aku jawab guys ya, ini Hero Mobile sampai detik sekarang guys ini masih aktif di dunia Lords Mobile ya. Tapi kenapa nggak bikin konten, mungkin pertanyaan kalian kayak gitu guys ya. Ini karena guys, aku kan main jual beli akun gitu guys ya. Jadi pas waktu aku beli akun, akun itu bisa untuk konten, ya aku mainkan aja lah guys ya. Terus aku bikin konten-konten, dan kalau ada orang yang nawar dan harganya cocok, aku lepas gitu sih. Jadi untuk saat ini akun-akun konten sudah habis semua guys ya. Dan kemarin aku sih baru dapat sih satu akun untuk konten gitu guys. Nanti mungkin aku akan bikin konten-konten, ya bukan mungkin sih, pastilah ya aku insya Allah lah ya, kalau ini aku bikin konten-konten lagi yang pastinya lebih menarik lagi kayak gitu guys ya. Oke, untuk poin yang selanjutnya, poin yang kelima guys ya, ini aku minta tolong banget kepada kalian, pada subscriber Hero Mobile yang pokoknya minta tolong lah pada kalian semua yang nonton juga guys ya, ya tolong sebarkan video ini sebanyak mungkin guys ya.
sebarkan video ini di grup-grup Lords Mobile guys ya, di grup WhatsApp Lords Mobile, di grup-grup untuk di Facebook ya, khususnya Lords Mobile, atau di terus di story WA kalian, barangkali di Instagram dan lain sebagainya. Aku minta tolong banget guys ya. Kenapa? Karena guys, takutnya ya, takutnya sudah ada yang nge-save nomor aku dari dulu ya, dari dulu sudah nge-save dan nggak pernah lihat video aku lagi. Mungkin barangkali mereka ingin transaksi barangkali guys ya, terus dia ngechat kayak gitu guys, dia ngechat ke nomorku yang lama dan transaksi ya guys ya, itu aduh nanti kena tipu kayak gitu, kasian lah guys ya, kasian guys ya. Oke, untuk poin yang selanjutnya guys ya, jika kalian ingin aku save nomor WA-nya guys, silakan kalian chat aja guys, nanti bakal aku save ya. Itu barangkali bagi kalian yang ingin jual beli akun, yang ingin rekber ya, terus ingin sewa bot barangkali ya, terus ingin tanya-tanya tentang masalah Lords Mobile ya, sekedar tanya-tanya atau apapun itulah ya, terserah kalian ya. Kalian simpen aja nomorku yang baru ini, terus kalian chat dan minta di save atau sebutkan namanya aja kayak gitu, nanti bakal aku save guys ya. Terus guys ya, poin yang ketujuh guys, ini masalah deskripsi lagi guys ya, tapi ini lebih spesifikasi lagi masalah deskripsinya guys ya. Untuk isi di deskripsi itu guys, di situ ada isi WhatsApp ya, terus ada Facebook, ada Instagram juga, terus ada juga grup WhatsApp juga guys ya, grup WhatsApp yang baru pastinya ya, grup WhatsApp yang lama mungkin ya bukan mungkin lagi, bakal aku hilangkan lah, karena nomor aku yang utama itu guys, yang kena hack itu jadi admin di grupku yang anggotanya itu udah lumayan banyak. Dan apa ya guys ya, sebenarnya aku ada backup lagi untuk admin yang satunya ya, nomor WA aku yang satunya. Tapi pas waktu aku mau kick guys, itu nggak bisa guys ya. Itu karena nomor aku yang kena hack itu guys, itu yang bikin grup itu. Jadi yang bikin grup itu nggak bisa di kick di grup tersebut ya. Nah, tapi kalau mungkin dia sudah turun, nggak jadi admin, jadi anggota biasa, nah itu mungkin bisa di kick sama admin yang lain gitu guys ya. Oke, dan di dalam di deskripsi itu ada grup WhatsApp yang baru itu guys ya. Itu grup WhatsApp-nya itu no spam guys. Jadi yang bisa chat itu cuman aku aja guys ya. Jadi di grup WhatsApp-nya itu nanti isinya tentang info tentang Lords Mobile, jual akun ya, terus tentang kalau ada yang nyewa bot kayak gitu guys ya. Nanti kalau ada masalah sama botnya atau ada update sama botnya, nanti apakah aku share juga di grup itu ya. Terus kalau aku bikin konten dan lain sebagainya, pokoknya tentang Lords Mobile, aku akan share di grup tersebut. Pokoknya no spam grup itu, yang bisa chat cuman admin, yaitu nomorku aja guys ya. Ya silakan guys, kalian klik aja linknya di bawah deskripsi, kalian klik dan kalian masuk ke situ guys ya. Oke, thank you banget bagi kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir guys ya. Dan thank you bagi kalian yang mau nge-share atau yang sudah nge-share ya. Terus thank you juga bagi kalian semua yang setia sama Hero Mobile ya. Dan thank you bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan serta komennya guys ya. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.